Game-game yang melarang keras pemain-pemainnya untuk menggunakan cheat. Pertama adalah The Witcher 3 Wild Hunt. Ada sebuah exploit atau bug yang ada dalam game The Witcher 3 yang memungkinkan pemain untuk bisa dengan cepat mendapatkan uang. Caranya, pemain hanya perlu membunuh sapi. Menyikapi hal ini, CD Projekt Red akhirnya merilis patch 1.05 yang membuat Monster Court akan muncul ketika pemain membunuh 7 sapi. Yang kedua adalah Tomb Raider 2. Pemain bisa dengan mudah mendapatkan semua senjata melalui cheat sederhana. Jika pemain memaksa memasukkan cheat tersebut di Tomb Raider 2, pemain akan disambut dengan meledaknya karakter Lara Croft menjadi berkeping-keping. Berikutnya adalah H1Z1. Cheating telah menjadi isu yang menyebar di kalangan pemain H1Z1. Hingga pada suatu hari, Smedley melakukan banned massal yang menyebabkan 24.000 akun pemain yang diketahui menggunakan cheat tidak bisa bermain lagi. Dan inilah